Nanya apa, Bang? Kenal Ustadz Fadlan nggak? Ustadz Fadlan? Iya. Kagak kenal tuh, Bang. Kalau namanya Fadlan Zainal Mutakin nggak kenal? Kagak juga tuh, Bang. Fadlan-Fadlan gitu dah. Fadlan Kurnia, Fadlan Gustomi, kenal nggak? Wah, teman gua kagak ada yang sebagus gitu, Bang, namanya. Pokoknya gua lagi nyariin namanya Fadlan deh. Nggak kenal? Kagak juga, Bang. Kagak kenal. Susah. Masih, Bang, ya? Oke, Mas. Dompetnya jatuh, Bang. Ntar gue dulu. Apa ini tinggal 100? Emang segitu, Bang? Saya nggak oprek-aprek. Eh, tadi saya balikin. Itu dalam keadaan utuh, Bang. Serius. Duit gue aja tadi 300 di dompet. Kenapa tadi 100? Saya nggak tahu apa-apa, Bang. Itu utuh bener. Lo ngaku nggak? Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Saya taunya dompet utuh saya kasihin ke Abang. Copet lo! Ngaku nggak lo? Bang, saya bukan copet, Bang. Gue teriakin nih. Saya bukan copet, Bang. Ya, copet! Bang, hei, lu copet! Hei, copet! Bajar! Hei, lu copet! Berani-berani, lu copet sini! Bukan! Bajar! Eh, saya sudah insan! Eh, lu mantap copet namanya! Berani-berani, lu! Kamu teh ngapain atau ngikutin saya, Mang Paruk? Siapa yang ngikutin antum? Antum jangan kegeran ya. Kalau nggak ngikutin saya, dari tadi kenapa kamu nempel-nempel terus sama saya? Nempel-nempel. Memang ana cicak. Lagian ana tidak pernah ngikutin orang. Selalu orang yang ngikutin ana. Kenapa? Karena ana adalah panutan. Makanya kalau antum mau kembali di jalan yang benar, antum juga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Eh, anak fengke. Eh, antum makin liar ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana sih si fengke? Woi, 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 woi. Dompet semua. Lu apa-apaan lu? Hah? Lu bilang copet lagi. Copet. Apaan? Copet tuh, Bang. Copet lagi, Pi. Kagak, Boy. Lu kan tahu gua udah tobat. Nih, Boy. Gua balikin dompetnya utuh. Dibilang 300. Gua enggak tahu isinya berapa. Tapi gua lihat sih isinya cuma 100, Boy. Bohong, bohong. Bohong, bohong. Aku enggak bohong. Beneran, gua sumpah lu jangan lihat gua kayak begitu. Beneran gua kagak bohong. Iya. Yeah. Berapa duit tuh di dompet? 300! 100! Asal lo tahu, gue yang megang pasar kencing. Lo mau gue gulung? Gue tanya sekali lagi. Berapa duit tuh di dompet? Ngaku! Ngaku yang jujur, kalau enggak gue gulung. Berapa? 200! Lo tahu senjata gue nih. Masih bohong melayang nih, melayang. Berapa? 100, Bang. Berapa? 100. Berapa? 100. Wah, udah lucu. Lu nipu lu sini. Gua ngorong lu. Pengkelin aja, Bang. Hei, beli. Eh, ntar lu lupa yang gua gulung. Jangan lu main gulung-gulung sembarangan orang. Ya, Bang. Ya, Bang. Bawa aja kantor polisi. Jangan menekan diri. Serang, polisi. Ayo. Ayo, kamar, Bang. Ayo, polisi. Itu, Bang. Itu. Poi, makasih Poi ya. Tas gua, tas gua, tas gua, tas gua, tas gua. Untung ada lu Poi, kalau kagak gua babak belur. Lu tuh nggak bisa ya ditinggal sendirian lu ya. Setiap lu jalan sendirian pasti lu bakal apes, sama kayak muka lu yang apes. Hah, repotin aja lu. Tapi kok tiba-tiba nongol lu, Poi?
Lo mau ngikutin gue? Ya iyalah! Lo sahabat gue, mana redo gue, mana ikhlas gue lo diapa-apain sama orang. Gue gulung. Patung gue nih, gue begini. Coba lo, patungin lo. Bener. Apa banget tuh? Macem dia sama pangan bapak sampai itu lo. Ih, oh gak hamat gue sama. Makasih, boy.